Halo para pecinta sepak bola. Hari ini kita bakal update hasil pertandingan Liga 1 pekan pertama di tahun 2022. Dimulai dari PSIS dan Rans bermain imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya PSS melawan PSM dengan akhir 2-1 dimenangkan oleh PSM. Dan Madura United melawan Barito dimenangkan oleh Madura United dengan skor 8-0. Selanjutnya, pertandingan terakhir di hari Sabtu ini, Bali United 1 dan Persija 0. Dan untuk klasemen sementara, klasemen dipuncaki oleh Madura United dengan 3 poin, surplus 8 gol. Dan nomor 2 itu ada PSM dengan surplus 1 gol, poin yang sama. Begitu juga dengan Bali United mempunyai 3 poin dengan surplus 1 gol. Dan itu dulu video kali ini karena semua laga belum dimainkan. Berlanjut besok dan tunggu informasi-informasi selanjutnya.